Assalamualaikum, Mak Nacha, pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah bertemu kembali dekat channel aku kali ni. So aku nak sambung video aku pasal aku nak buat carbon fiber dekat punya spark combat. Macam nak cakap, aku rasa semua tahu yang spark combat ada bahagian yang 4 carbon tu. So aku akan buat bahagian 4-4 tu. So aku tunjuk dulu lah bahagian-bahagian yang aku nak buat tu. So macam video lepas aku tahu aku nak buat yang bahagian kepala ni, panel meter dalam ni aku akan buka untuk aku celup carbon. Lepas tu segitiga ni aku akan apa, celup carbon. Yang depan ni, depan ni. So ada 1, 2, 3, 4, 5 benda aku akan buat. Dan kalau boleh aku pun nak buat yang apa, peti rantai ni pun aku akan celup carbon nanti. So akan ada banyak part nampak macam carbon lah, tapi cuma carbon celup. Dan harga pun mampu milik. Sebab kain carbon tu ada banyak. Mampu meter tak pasti, tapi aku tengok daripada yang aku dapat tu, kain carbon tu banyak. Okay, so jom kita start. So aku dah cabut cover meter ni untuk ambil benda ni. Cara nak buka benda ni senang lah. Aku nak tunjuk. Cover meter ni kat sini. Okay, ni cover meter. Kat keliling cover meter ni dia ada clip. Buat tinggal buka 3 clip ni, angkat macam tu lah. So senang. Benda ni dia tak ada clip, tak ada apa ni. Dia cuma letak macam ni, tindih macam ni ya. So mudah lah angkat yang ni. Sekejap aku basuh-basuh tembak hitam, baru aku celup. Okay, so ni cover apa, cover meter, leg shield punya cover dengan panel meter ni. Aku akan test buat kat tiga benda ni dulu lah, untuk nak tengok sama ada jadi ke tak jadi carbon tu. Tapi sebelum tu aku nak beritahu kat hampa, aku akan gosok dengan atas pasiak grade 1000 ataupun 800. Lepas tu aku akan tembak cat epoxy. Setiap benda yang aku spray ni aku akan wajib tembak epoxy dulu. Lepas tu aku tembak warna hitam. Lepas tu aku celup. So aku memang dari kecil dulu, sebab bapak aku buka bengkel cat kereta, cat motor pun semua tu. Bapak aku memang ajak aku dari kecil, memang nak spray setiap barang ni kena guna epoxy primer. Untuk nak pastikan cat yang kita nak tu melekat dengan elok. Okay, so hampa kena ikut cara aku. Kalau hampa tak nak ikut cara aku boleh, tapi hasil dia aku tak tahu menjadi ataupun tak menjadi. Yang tu aku tak berani beritahu lah. Sebab tu dalam video aku pasal bab mengecat, memang aku wajib guna apa, epoxy. Okay, so bagi aku yang tu penting lah. Alright, tu je aku nak cakap. Okay, so hampa boleh tengok sini, first step aku dah settle, yang mana aku akan layerkan dengan epoxy primer sebelum aku nak tembak warna hitam. So aku punya carbon fiber warna silver, aku buat dasar apa, aku punya barang ni warna hitam, so dia akan naikkan warna silver tu nanti. So kepala aku tengah tunggu, tengah kering kat belakang rumah aku. So yang ni dah settle, so aku akan tembak warna hitam dulu lah. Okay, so first step kena epoxy dulu. Okay, so second step aku dah settlekan apa, spray warna hitam. So aku akan biar sampai kering warna hitam ni. Oh, aku akan celup carbon fiber tu. So aku harap nanti dia jadi macam ni lah, sebab aku beli silver kan. So base colour dia warna hitam, dia punya carbon tu warna silver. So first kali aku akan try apa, part ni dulu sebab ni part paling kecil kan. So aku akan potong carbon tu. Aku try celup yang ni dulu lah. Sebelum aku celup yang besar, takut celup yang besar lagi tak jadi, nanya juga kan, nak kena repaint balik. Penat. Okay, so aku start yang ni dulu lah. Jom tengok jadi ke tak jadi.
Okey, so ni hasil lepas aku dah celup. Ada part yang tak jadi. Mungkin terkena tangan aku ke masa celup tu, mungkin lah. Tapi tak apa, nanti aku try jah balik kan macam mana. So ni lepas celup jadi macam ni lah. Okey, so aku dah siap pasang carbon, tak siap pun. Sedih bang. Okey, aku tunjuk sikit lah. Okey, nak pasang carbon ni. Okey, rumah aku tak ada timbal besar, paling besar je ni yang aku ada. So, barang-barang ni memang besar tau. Masalah dia bila aku dah potong film transfer tu, dia jadi macam bila kena air kat sini, benda tu akan kecil, jadi kecut. Jadinya bila dia kecut, bila aku nak tekap aku punya benda ni, dia jadi kecil lah, jadi kecil. So nak tak nak kena ada body yang besar untuk nak buat benda ni. So aku punya finishing memang tak cantik lah. Macam ni. Tengok ada yang terkoyak sikit. Sebabnya aku punya body kecil. Tak cantik apa kena pakai body besar lah. Okay. So water transfer film tu, nak jadikan cerita, aku cuma boleh dapat 1, 2, 3 benda ni je. So kepala ni tak sempat nak buat. Okay. Ni benda ni. Ni benda ni. Hari betul lah. So aku rasa sampai sini saja video aku kali ni, pasal aku buat carbon water transfer film guna samurai paint. Untuk motor SCBY pun nak buat ala-ala Spark Combat. Nasib baiklah aku guna yang segitiga apa, ori motor aku. Tak pakai ni lah. So aku tak tahu apa masalah pasal finishing jadi terkoyak ni. Mungkin sebab bekas aku kecil, masa nak celup dia tak boleh kan, sebab tak muat. Mungkin sebab bekas kecil tu lah. So kalau apa nak buat benda ni, apa kena ada bekas yang besar untuk nak celup benda lah ni. Okay. So aku pun pening sebab aku punya panel meter tu besar. Macam mana nak cari body yang besar untuk aku nak celup carbon meter aku tu. Okay. So sampai sini je kot video aku kali ni, pasal aku buat carbon fiber tak apa nak jadi. So jumpa dekat next video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Bye. Assalamualaikum. Mana cah pagi ni.